Assalamualaikum sahabat ini hitam. Belajar bermain langsung bisa. Kali ini kita akan bikin konten, yaitu 5 rangkuman permainan sulap yang ekstrim. Yang pertama, menelan pedang. Yang kedua, tidur di atas pecahan kaca digilas dengan motor trail. Yang ketiga, yaitu berjalan di atas kobaran api. Yang keempat, mengeluarkan silet dari mulut. Dan yang kelima, yaitu tidur di ujung pedang yang runcing dan tajam. Oke, kita mulai dengan bismillah. Ya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu tidak bayar. Gratis. Gratis ya. Oke, oke, kita mulai videonya. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Jangan tiru adegan ini di rumah kalau nggak profesional, oke? Okay? Mantap! Mantap! Mantap!
Saya akan tidur nanti di atas beling pecahan kaca. Setelah itu akan digilas pakai trail oleh para reder-reder. Inilah reder-redernya. Untuk itu kita nggak berlama-lama, kita mulai dengan bismillah. Oke. Ya. Nah, pecahan kacanya atau beling sudah ditumpahkan di atas karpet. Pecahan kaca ini terdiri dari pecahan piring, pecahan gelas, pecahan mangkok, dan pecahan botol. Iya. Iya. Nah, ini akan dibuka bajunya. Iya. Akan dibuka baju sebelum tidur di atas pecahan kaca tersebut. Dibuka satu persatu. Ini karena abis ini akan main terabas, jadi seperti baju terabasnya dibuka terlebih dahulu. Nah, udah terbuka satu. Nah, tinggal satu lagi bajunya. Iya, baju sudah terbuka. Iya, langsung tidur di atas pecahan kaca atau pecahan beling dengan digosokkan ke punggung. Ya, setelah itu diambil papan untuk sebagai jembatan. Ini harus ada jembatannya. Kalau tidak pakai jembatan, ini susah. Ya, trailnya juga nggak bisa lewat di situ. Nah, jembatannya sudah diletakkan di atas perut. Ya, diperbaiki, dipaskan terlebih dulu. Nah, itu dipaskan. Nah, digeser. Ya, kita sama lihat nanti apakah punggung akan tertusuk kaca atau pecahan beling. Sama-sama kita lihat nanti setelah selesai digelas. Ya, motornya sudah mulai dihidupkan. Ya, trailnya sudah dihidupkan. Itu sudah mulai mau jalan kelihatannya. Ya. Oh, baru ya, udah naik satu. Nih, iya, udah naik. Iya. Udah bapak, satu lagi. Naik lagi. Iya. Wah, ini yang kencang. Masuk lagi. Iya. Iya. Ini yang udah digilas. Disuruh mengangkat lagi. Diangkat jembatannya. Coba dilihat punggungnya. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai bihun, Mbak, ya? Iya, Pak. Gimana, Pak? Enak. Kok ada keras-kerasnya, Bu? Apa, Pak? Kok? Apa ya? Pak, ada apa tuh, Pak? Pak, maaf, Pak. Ada apa, Pak? Apa tuh, Pak? Ya Allah. Aduh. Enggak, lontong kok ada siletnya di dalam? Enggak tahu tuh, Pak. Maka lontong pakai sayur, ya? Ya, dihabisin aja lontongnya, Bu, ya. Ini siletnya udah keluar. Waduh. Ini silet nih, Bu. Iya, Pak. Tajam nih, Bu, ya. Iya, Pak. Dari mana tuh, Pak, ya? Maaf ya, Pak. Ini bukan teluh nih, Bu. Bukan, Pak. Iya deh. Kalau bukan telur, biar saya lanjutkan makannya, Bu. Pak. Ini. Telat. Pak. Pak. Saya akan tidur di atas, bukan di mata pedang, cuman di atas pedang. Ini pedangnya. Satu. Ada empat buah pedang yang akan kita mainkan. Saya akan tidur di atas ini nanti. Dan satu buah tombak. Maaf, saya buka baju dulu. Nanti kalau perlu lihatkan dada saya yang ketusuk ujung pedang. Kaki saya juga. Minta tolong bantu saya untuk mengangkat. Saya buka baju terlebih dulu.
tolong dibantu untuk mengangkat saya. Nggak, kepala ini. Oke, kita mulai. Pak. Siap. Ah. Siap. Mulai diangkat, lalu ditidurkan di ujung pedang yang runcing dan tajam. Sementara bobot badan yang ditidurkan itu 65 kilo. Apakah dada, perut, serta kedua pahanya akan tertembus oleh ujung pedang? Oh, ternyata tidak tembus. Benar-benar tidak tembus. Itu pedangnya runcing dan tajam. Iya, selesai. Oke. Okay.